Audio Jungle. Kali ini aku ingin membuat es kopior. Ini bahan-bahannya ya. Yang pertama agar-agar bubuk, gula pasir, garam, susu kental manis, air putih, dan santan. Ini bahan-bahannya yang kamu perlukan. Yuk mari kita buat esnya. Kita masukkan agar-agar bubuknya ke dalam panci seperti ini. Terus kita tambah dengan santan. Di sini aku pakai santan 300 ml. Setelah itu kita masukkan semua dulu ya guys. Setelah itu kita baru aduk santan dan agar-agarnya tadi biar tidak ada yang menggumpal. Diaduk dengan rata ya. Setelah itu barulah kita tambahkan gula. Di sini aku pakai 4 sendok gula pasir, terus ada setengah sendok garam. Kita aduk lagi ya agar gulanya tercampur dengan rata. Setelah itu di sini aku pakai susu kental manis. Aku pakai 40 ml susu kental manis dan ditambah dengan air 700 ml ya guys. Setelah itu kita masak dengan api yang kecil dan selalu diaduk agar santannya tidak pecah ya. Kita siapkan batu es satu utuh seperti ini, nggak usah dipecahkan ya. Terus makanya yang santan yang sudah kita masak tadi kita tuang di atas es batu seperti ini. Tujuannya kenapa? Agar nanti akan membuat agar-agarnya tadi berbentuk gumpalan-gumpalan seperti salju. Nanti ya aku liatin ya guys. Ini kita letakkan di atasnya satu persatu. Nah seperti ini yang aku maksud guys. Nih dia seperti ada teksturnya ya guys. Guys, kita lanjutkan sampai habis ya. Kita layer-layer seperti ini ya. Ini sudah selesai santan agarnya. Setelah sudah selesai seperti ini, baru kita siapkan untuk disajikan ya. Di sini aku pakai gelas cantik dan aku siapkan batu es yang kecil-kecil. Kita masukkan ke dalam gelasnya ya. Usahakan batu esnya yang kecil-kecil saja biar terlihat lebih cantik. Setelah itu baru kita masukkan agar-agarnya tadi. Sedikit demi sedikit saja ya guys. Untuk mempercantiknya, di sini aku pakai marjan koko pandan yang warna merah ya. Biar dia terlihat lebih menarik. Itu di sini aku ada air kelapa biar terasa seperti ada rasa-rasa kelapanya. Jadi aku masukkan air kelapa ya. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa ya guys. Ini cuman option aja. Ini kita aduk dulu ya. Jadi deh es kopiornya. Yang suka dengan videonya boleh di like, komen, dan subscribe. Nampakan cantiknya ya es kopior yang kita buat tadi. Menggoda banget kan pada saat nanti kita buka puasa. Seger, nikmat, enak, dan ini pastinya manis ya guys. Cocok banget untuk buka puasa.